안녕하세요. 배드민턴 선수이자 SBSN 채널 MC 맡은 이용대입니다. SBSN 채널 개국을 기념해 제가 특집 다큐멘터리에 출연하게 됐습니다. 인도네시아 국가대표 선수들과의 연습 장면부터 제 사생활까지 인도네시아 시청자 여러분께 향후 공개됩니다. 잠시 후 SBSN에서 확인하세요. Superliga 2017 dimulai. Pertandingan bulu tangkis yang menarik akan diadakan untuk 8 hari ke depan. Superliga adalah pertandingan penting yang diadakan dari tahun 2007 yang dapat perhatian bangsa Indonesia. Inilah turnamen yang besar dengan hadiah 330 juta rupiah. Siapa yang akan menang? Sebelum pertandingan pertama, lapangan itu dipenuhi dengan ketegangan. Anggota tim musika termasuk Lionde juga sangat serius. Di sana ada pemain Jonathan, bintang olahraga dari Indonesia. Pemain Jonathan Christie dengan nama panggilan Jojo terkenal dengan penampilan tampan dan kemampuan luar biasa yang membuatnya sangat populer di Indonesia. Percaya diri buat menghadapi partai pertama. Semoga kita musika dapat 5 musik. Tim Musika adalah tim yang dibuat oleh mantan-mantan pemain bulu tangkis yang keluar dari timnas. Sebenarnya, ini hanya pertemuan kecil di antara para pemain yang memiliki hubungan terdekat yang berolahraga bersama sejak awal. Karena pemain-pemain senior Indonesia berkumpul, mereka langsung mulai mendapat hadiah dari banyak turnamen-turnamen. Mereka juga menang di Jarum Superliga Bulu Tangkis 2013, 2014, 2015, 3 tahun berturut-turut. Jadi, itu adalah alasan Lionde menjadi bagian penting untuk pertandingan ini. Tim Musika Champion diadakan di Surabaya, Kota Pahlawan. Tim Musika Champion berharap menang juga kali ini dan menjadi pahlawan. There will be 5 teams in one group. There are 2 group. Total there are 10 teams. So the every day you play against the other team. The one who has the most points, most wins, first and second, will be in the semi-final. And then A and B, the winner and the runner-up will meet for the semi-final. I think the most important thing is to play well and hopefully he can win. Para penggemar menyeraki dengan suara keras. Pertandingan tunggal baru akan dimulai. Di dalam liga ini bukan tentang kemenangan sendiri. Tim harus menang berbagai pertandingan untuk nilai tinggi sehingga dapat memenangkan pertandingan liga. Pemain pertama untuk pertandingan tunggal adalah Jonathan. Dia menunjukkan penampilan yang sangat bagus seperti pemain bulu tangkis sejati. Dan dia memberikan kemenangan pertama kepada tim Musika. Para penggemar sangat senang dengan hasil keren yang diperoleh oleh Jonathan. Namun, suara penggemar menjadi lebih keras. Karena pertandingan ganda dimulai dengan Lionde dan Kim Sara. Lionde! Lionde!
Pertandingan yang paling penting hari ini. Pertandingan dengan Lyon Day dan Sarah. Sebuah permainan sengit di mana tidak seorang pun bersedia untuk menyerah. Sepertinya akan sulit untuk mencetak nilai. Di sana, mereka mendapatkan nilai pertama. Setiap pemain yang berpartisipasi di Jarum Superliga memiliki kemampuan yang sangat hebat. Jadi penonton tidak akan kehilangan ketegangan hingga akhir. Lyon Day dan Kim Sarah. Bisakah mereka mengatasi masalah ini? Lyon Day sekarang berada di depan saya dan selama ini tuh semua bisa melihat di TV saja. Lu kan menangnya. I'm his fan since I was 14 years old. Yeah. I grew up with him. Lyon Day keluar dari lapangan setelah permainan berakhir. Kami berpikir, bagaimana hasil permainan tersebut ya? Ruang tunggu terlihat seperti baik. Mereka berbicara satu sama lain dengan wajah senangnya. Karena mereka sudah memenangkan permainan hari itu. 또 팬분들도 좋은 플레이 나올 때마다 계속 함성 질러주시니까 저도 어떻게든 받아내려고 하다 보면 좋은 경기 하는 것 같고 너무 부담감보다는 오히려 더 재밌는 것 같아요. 그래서 인도네시아 올 때마다 좋은 성적 났고 몸 상태도 되게 항상 좋았던 것 같습니다. Memijat otot yang kaku sangatlah penting karena bulu tangkis adalah permainan yang panas. Jadi perlu untuk melakukan pemijatan setelah selesai bermain. Dia melepas stresnya dengan menonton program TV hiburan yang lucu sambil melakukan pemijatan. 저는 이제 외국 다닐 때마다 이제 계속 보거든요. SBS 런닝맨은 정말 안 본 편이 없을 정도 계속 보고 예, 또 K-pop 스타도 즐겨보고 앞으로 제가 인도네시아에서 SBS 2인 채널 MC를 맡았잖아요. 이제 인도네시아에서도 런닝맨이나 뭐 K-pop이나 이런 K-pop 스타나 여러 재밌는 것들을 이제 인도네시아에서 방송한다고 하니까요. 많이들 보실 수 있을 것 같아서 예, 더 좋을 것 같습니다. SBS 2인 채널 많이 사랑해주세요. Lyon Day merasa lega dan memiliki energi ketika dia bermain. Terlebih di Indonesia daripada negara lainnya, karena penggemar Indonesia menyoraki dengan suara yang keras sepanjang permainan. Dia mencoba meskipun lebih susah ketika dia berpikir tentang penggemar yang menyemangatinya setiap saat ketika dia menunjukkan permainan baiknya. Dalam 5 tim permainan hari itu, tim Musika memenangkan semua permainan. Control to the net and good service. Tactical best player in the world. Good experience for me playing with Lyon Day. He's a good mentality and good tactical players. Lyon Day is the best top player. Salah satu pemain favorit saya dan saya sangat berkesempatan besar bisa main di sini, bisa bertemu dengan dia dan hari ini dapat Musika. Lyon Day punya skill yang bagus, dia tenang, dia safety, dan dia punya disiplin yang bagus dan menjadi contoh buat atlet-atlet ganda terutamanya. Media lokal sangat menginginkan untuk mewawancarai bintang bulu tangkis Lyon Day karena dia dikenali bukan hanya dari ketampanannya, namun juga dari keahliannya. Dalam permainan akhir di Jarum Superliga 2015 yang diadakan di Bali, Lyon Day memimpin tim menuju kemenangan. Menurut saya Lyon Day begitu populer di dunia bulu tangkis dan juga di Indonesia karena dia memang sebagai pemain punya kemampuan teknik yang baik. Kemudian dia juga punya personality atau karakter yang bisa menyenangkan semua orang. Kemudian dia juga punya prestasi yang baik. Itulah sebabnya mungkin ide yang dia begitu populer di seluruh dunia ini. Meskipun hari itu adalah akhir pekan, para penggemar datang ke stadion untuk menonton permainan tersebut. Dan dia berterima kasih kepada mereka. Lyon Day memberikan salam kepada setiap orang satu persatu. Ngomong-ngomong, dia terlihat buru-buru hari ini. Kemana dia akan pergi? Alasan mengapa Lyon Day datang setelah permainan adalah untuk bertemu dengan kedua orang tuanya.
Like to see you again. Yeah. Ada orang saya. Orang dia orang saya. 우리 이용래 선수가 끔찍한 효자라고 소문이 났던데. 그럼요. 부모님들 뭐 레드카이 태코고 또 아 효자죠. Mereka membawakan beberapa masakan dari Korea Selatan untuk anak mereka yang akan tinggal di Indonesia sendirian. Bungkusnya terlihat sangat besar dan sebuah tas berisi penuh makanan. Dari ramen Korea Selatan hingga cemilan kesukaan Lee Yong-dae. Kami hanya membayangkan bagaimana kedua orang tuanya memperhatikan anak mereka hingga seperti itu. Dia mengundang orang tuanya dari waktu ke waktu ketika dia memiliki jadwal permainan di luar negeri. Mungkin cici cuy yang tengahyo, aku kocujang, tom mandor saya kau. Cici mandorin gue ya. Cici itu. Dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya tentang permainan yang baik dan ingin menawarkan kepada mereka makanan yang enak sebagai seorang anak. Kamu cuci lagi cipta. Aduh, boranasa. Aduh, terus lagi fokus ke dia. Itu saya sih kayak wajar ya, udah aduh boroyo. Orang tuanya mengatakan mereka selalu khawatir tentang Yimbe karena dia berolahraga sendirian di negara asing. Mereka memang tidak bisa menolong, tapi tersenyum hanya dengan melihat anak mereka. Koseng aja buat Eric, karena ini kan cepat ini aku mampu. Pengin tapuniqa deumun deum geuttta saenggak itteo. Eojjeodo han boeusik inde geunyang ha-eul olletta neuretta hago geureunde adeureun eolmana deureulka. Ibu merawat anaknya. Anak merawat ibunya dan ayahnya. Lihat bagaimana dekatnya mereka. Ketika dia masih di sekolah dasar, dia mulai bermain bulu tangkis untuk mengurangi berat badannya. Ketika Lee Yong-dae menunjukkan talentanya dalam bermain bulu tangkis, orang tuanya mendukungnya jadi dia bisa melanjutkan karir di bidang olahraga. Di sana mereka memiliki waktu yang keras ketika ekonomi mereka tidak mencukupi. Tapi karena mereka mempunyai keluarga dan mereka saling merawat satu sama lain, dia bisa menjadi pemain terbaik. Benar kan? 고등학교 1학년 때부터 국가대표가 되면서 해노 선수가 꾸준히 있다 보니까 1년에 한두 번 봐야 많이 봤었거든요. 그래서 그런 것들이 좀 자주 못 만났던 거는 그런 거는 좀 미안함이 감사한 거는 그냥 지금까지 이렇게 너무 잘 키워주신 거 부모님들 덕에 좋은 선택을 해주셔서 계속 좋은 길만 걸었던 것 같으니까 버팀목이었던 것 같아요. 그래서 너무나 seorang putra yang tidak pernah mengecewakan kedua orang tuanya, Lee Yong-dae. Meskipun dalam waktu yang sekejap berbelanja di mall, ada beberapa penggemar yang menyadari kehadiran Lee Yong-dae dan memintanya untuk berfoto. Dom cucu, di sana Lee Yong-dae Indonesia, saya menangis sangat. 아까 우리 밥 먹으러 갈 때 저 아가씨들이 사진 한 번 찍어달라 했거든요. 또 다시 또 기억도 따라다녔나 봐요. 너무너무 좋았어. Kemanapun Lee Yong-dae pergi, para penggemar selalu mengikutinya dengan bersemangat. Hingga kedua orang tuanya sadar betapa terkenalnya anak mereka itu. 팬들한테 정말 고맙게 생각해야 되겠네. 너무 사랑해. SBS인 채널 MC를 맡은 이용대 선수입니다.
SBS 인 채널을 시청하고 계십니다. 방심하지 마라. 걷지 말고 뛰어라. 리얼 액션 브라이어티 런닝맨. 인도네시아를 넘어 이미 세계적으로 사랑받고 있는 건 물론이고요. 네, 대한민국 포스타라면 이름표 한 번씩은 다 붙여봤다죠. 송중기 씨의 풋풋한 모습부터 봐도 봐도 또 보고 싶은 레전드 편까지 SBS 인에서 함께하세요.